Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya guys ya. Berjumpa lagi bersama Kampung Alam Desaku. Baik, saya pribadi Joko Arek. Saya akan menelusuri suasana indahnya pemandangan di perkampungan Sumberjo 2 guys, pojok Mojokerto, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia. Baik, di kesempatan sore hari ini saya lagi di keliling-keliling perkampungan guys. Wes, ini ada tulisan Sumberjo 2. Nah, tempatnya begini guys ya. Situasi dan pemandangan di sore hari di perkampungan ya. Saat ini saya lagi petualang di alam desaku, menelusuri perkampungan-perkampungan, suasana indahnya di sore hari. Nah begini guys, pemandangan rumah di perkampungan Dusun Sumberjo 2 Pojok Mojokerto Kabupaten Karanganyar ini begini pemandangannya ya. Jadi pepohon-pepohonan subur-subur ya. Ada yang lewat sepeda motor. Nah, ada adik kita yang lagi lewat nih. Wes. Suasana di pagi hari, di sore hari, guys. Salah ngomong. Tempatnya sahdu dan enak sekali. Sambil menikmati suasana dan suara-suara jangkrik yang ada di seliling kanan kiri saya. Nih ada tulisan Sumberjo 2. Wes, pos kampling guys. Pos kampling Sumberjo 2. Adem hawanya guys di sini, dingin, enak banget hawanya. Sejuk. Mari kita nikmatin bersama-sama suasana indahnya perkampungan. Kita akan laju dan jalan lagi ke depan. Dan saya nikmatin suasana di sore hari ini. Lama saya tidak datang atau tidak melihat kampung ini ya. Jadi saya akan keliling-keliling kampung sini sambil menikmatin pemandangan di sore hari.
Nah, kita selalu menelusuri perkampungan ini, guys, sambil menikmati pemandangan rumah-rumah adat Jawa Tengah. Saat ini saya ada di wilayah Pojok Mojokerto, Kabupaten Karanganyar ya. Beginilah situasi dan pemandangan-pemandangan rumah adat Jawa Tengah, wilayah Pojok Mojokerto. Saat ini, sore ini ya, saya tidak menemukan kawan atau teman yang ada di luar, karena biasanya setiap sore warga-warga setempat ini usahanya ke ladang dan ke sawah, guys. Jadi biasanya kalau rame itu ya sekitar jam 4 sore ke bawah. Saat ini lagi jam 1 lebih ya, jam 1 siang. Jadi nggak ada teman. Oke, guys, terima kasih.